Tata cara penetapan hasil tertinggi konstruksi ini diinformasikan kepada partai politik biar mereka mengetahui bagaimana tata cara penetapan calon terpilih dari presiden, DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten sampai DPD. Jadi mereka tahu alurnya, bagaimana cara penghitungannya. Jadi goalnya pada saat penghitungan sampai sanksinya mereka tahu. Bu, termasuk ini mungkin tata cara berkaitan dengan penetapan hitung-hitungannya Bu ya, yang ya. 135 dan lain sebagainya juga. Ya, itu dari penghitungan suara dengan cara selektif itu termasuk jika ada calon yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat sebelum setelah penetapan DCT yang bersangkutan jika ada pemilih yang memilih mereka, mereka suara mereka tetap sah menjadi suara partai. Jika pada saat rekap mereka tidak memenuhi syarat, maka suara sah terbanyak berikutnya yang akan mengisinya. Termasuk juga untuk calon yang sudah meninggal dunia, Bu? Ya, termasuk calon meninggal dunia mengundurkan diri. Sampai hari ini, setelah pencetakan surat suara, ada 6 orang yang tidak memenuhi syarat. Jadi di dapil 1 ada 1 orang mengundurkan diri dari partai PAN. Di dapil 2 ada 3 orang meninggal dunia dari partai Golkar, Nasdem, dan PAN. Dari di dapil 3 ada 1 orang mengundurkan diri dari partai Nasdem, dan 1 orang di dapil Sambas 5 partai Gerindra, 1 orang meninggal dunia.